Assalamualaikum guys, kembali lagi di Spacecape Sarang. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat walafiat, dilancarkan selalu rezekinya. Amin. Oke, kita akan menuju ke farm saya yang ada tanaman. Ada satu tanaman yang saya bahas untuk jadi nanti farm saya ini tanaman daratnya ya. Jadi nanti ada hasil full down airnya. Monggo. Sana di sana. Nah, ini teman-teman. Ini jenis rotala. Jenis rotala apa? Jenis rotala ARA Dennerle ya. Sebenarnya rotala ARA Dennerle, ARA itu jenisnya, ARA itu ada dua. Setahu saya ada dua. Ini yang jenis yang Dennerle. Jadi full down airnya itu nanti agak pink-pink ya, pink. Kalau yang satunya itu rotala ARA SP Vietnam. Yang SP Vietnam ini tinggal cuma satu. Belum tak banyak ini. Ini nanti kalau ini misalnya full down air itu lebih ke oranye ya, pink oranye ya, dan lebih kecil kalau yang SP Vietnam. Kalau ARA lebih gede-gede ya teman-teman, dan lebih pink kayak gini ya, full down airnya. Batangnya pink, terus daunnya bulat-bulat, terus hijau kayak gini ya. Kalau ini rotala colorata, batangnya agak oranye, agak hijau ke oranye. Colorata nanti aja ya, saya bahas. Yang penting ini ARA Dennerle ya, dari produknya Dennerle ya. Begini ya teman-teman. Nah, oke, langsung kita menuju yang full down airnya. Nah, adaptasinya gimana kalau untuk ke full down airnya? Jadi adaptasinya itu pakai CO2 ya, injeksi CO2 ya. Jadi ini jenis rotala ini rata-rata jenis yang agak susah, tapi pertumbuhannya agak cepat yang jenis ini, rotala ARA Dennerle, daripada rotala ARA SP Vietnam itu ya teman-teman. Ya, ini langsung aja ya ke full down airnya. Oke, kita menuju tanknya. Kita menuju tank baru. Ini teman-teman. Aku fokusin. Nah, ini rotala ARA Dennerle ya. Cantik sekali kalau full down airnya. Nah, itu daratnya itu yang di bawah itu. Nah, hijau kayak tadi kan, baru mutasi, pokok mutasi, transformasi ke full down airnya seperti ini ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, itu juga ini kalau ketutupan kayak gini agak hijau-hijau ya, pucuknya pink. Kalau yang tinggi pucuknya pink kalau nggak ketutupan cahaya. Jadi ini butuh cahaya tinggi ya, CO2 sedang, suhu dingin, terus parameter terjaga ya. Jadi sering ganti air, seminggu dua kali 50%, biar lebih parameternya terjaga. Karena di sini saya pakai air sumur, jadi agak hard ya, parameternya agak tinggi gitu ya. Ini cakep sekali kan, kalau rotala ARA Dennerle kalau sudah kondisi full down airnya. Ini bisa tinggi banget, dan makin tinggi makin pink dan agak gede-gede ya, runcing-runcing gini teman, agak gede-gede. Ini termasuk rotala yang muda tapi tetap pakai injeksi CO2 gitu ya. Kalau yang susah misalnya rotala SP Green, rotala ARA SP Vietnam kayak tadi, itu agak susah dan kecil bentuknya ya. Terus rotala apalagi ya, banyak sih yang rotala yang susah-susah. Dan yang rotala
Haira denule ini termasuk hitungannya gampang ya, kondisinya pertumbuhannya cepat asal ada CO2, dan ini memang butuh CO2 ya teman-teman. Jadi jangan nggak pakai CO2 ya, bisa, cuman mesti agak kerdil dan kondisinya kurus-kurus, terus warnanya agak hijau ya, nggak semaksimal ini gitu teman-teman. Oke, sip. Oke, itu tadi penjelasan dari saya tentang Rotala HRA Denerle. Semoga bermanfaat. Ya itu tadi ya. Jadi dari daun darat ke full daun air, transformasinya begitu jelas sekali ya. Jadi perubahannya itu drastis dari bentuk dan warna. Ya, perawatannya harus pakai CO2. Jenis Rotala itu jenis tanaman yang agak susah ya teman-teman. Terus cahayanya high, suhunya dingin, pakai kipas paling enggak 25-28 derajat Celcius. Terus pupuk cair seminggu dua kali makro mikro, sering ganti air seminggu dua kali juga 50%. Sebentar. Terus apa lagi ya? Pokoknya parameternya terjaga, itu cepat untuk Rotala HRA Denerle. Oke. Semoga bermanfaat teman-teman untuk kalian semua. Misalnya teman-teman bingung untuk merawat Rotala ini, bisa sharing-sharing ke saya, bisa komen di bawah ini ya. Jangan lupa tonton video-video berikutnya yang lebih menarik tentang aquascape, apapun tentang aquascape. Jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan bunyikan loncengnya. Salam plus kebes.